di malam hari, tapi kalau puasa sunnah di siang hari juga boleh. Ini pekerjaannya. Yang dimaksud niat itu adalah qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi wa ma'aluhu al-qalbu. Niat adalah menyengaja sesuatu berbarengan dengan pekerjaan. Ini cerita wajibnya nih. Tam. Cerita wajibnya. Wajib di dalam berwudu niat melafazkan seperti kita biasa ucap. Nawaitu rohman kadasir asbab pardon lillahi. Melafazkan niat itu di mulut kita hukumnya sunnah. Hukumnya seperti juga kita mau sholat. Usalli fardhu subhi rakaataini mustaqbilati adaan ma'muman lillahi. Melafazkan niat di lidah itu sunnah. Tapi tatkala melafazkan di dalam hati, tempatnya tatkala berwudu membasuh muka, hatinya ngomong. Namanya ucapan nawaitu rabbal adasil asghar yang tadi di lidah diucapnya di hati berubah jadi niat. Boleh enggak pakai bahasa Jawa? Bahasa orang Jawa atau orang Jawa juga berbeda. Aku niat sajaku, aku niat sajaku udah termasuk. Mau pakai sahjaku boleh, mau kagak juga boleh. Cuma orang tua dulu mencantumkan di dalam kitab-kitabnya biasanya sahjaku, aku niat mengangkat hadasin kecil fardu karena Allah ta'ala. Itu pakai bahasa Indonesia. Taruh di dalam hati, tak kalau membasuh muka, namanya niat. Bahasa Arabnya tak kalau membasuh muka, nawaitu rabbal hadatsil asghar lillahi ta'ala. Cukup. Kalau pengen yang paling ringan, bacaan yang kita baca di dalam lidah. Nawaitu wudhu'a. Jadi kalau kita pengen yang singkat, nawaitu wudhu'a fardhan lillahi fardhan. Saya lihat wudhu fardhu kepada Allah Ta'ala di dalam hati. Ini waktu cerita fardhu-fardhunya. Nanti kita cerita tentang sunnah-sunnahnya. Ini kecil-kecil nih, sudah berapa-apaan, bapaknya nyanyi berapa-apaan. Yang mulainya tidak paham. Itu air taruh di muka, begini nih. Air jatuh di muka, hati kita ngomong. Sahjaku, aku niat wudhu karena Allah. Ya. Cuma basuhannya mesti yakin. Dari batas lumbur rambut, rambut di pala, rambut di janggut, pentilan kuping kiri kanan, ini namanya apa, Wak? Pentilan bukan ini, Wak? Iya. Hah? Pentilan kan? Iya. Iya, Bro. Di tubuh kita banyak banget pentil. Banyak banget pentil. Dijajak. Amir Herman tanya nenek-nenek paling hebat, katanya ada satu yang agak tua-tua. Apaan katanya? Nenek-nenek hebat benar sampai bongkok, ada satu yang agak tua-tua.
pentilan. Pentilan. Pentil baik. Ya, punya apa? Pentil. Punya apa? Pentilan. Jadi masuk muka batasnya pentilan nih. Yang kanan sampai kiri ini lebar, ini panjang. Kalau ada kotoran di wajah, tukang ngecet keceretan, cet. Tukang tambal ban kena oli. Tukang bangunan kena semen. Tukang ngaduk tai ayam kena. Iya kan ada tukang tai ayam ada enggak? Ya. Tukang nyaring ikan kena tai ikan. Kalau dia basuh wajahnya masih ada kotoran najis yang belum copot, di mana itu kotoran menghalangi kulit wajah, basuh. Apalagi biasanya anak muda tidur kan tempat gelap nih, pakai sopel, pakai autan, juga pakai autan nggak tahu, pakai basuh muka sekali, ini tuh masih bau bau muka, nggak jadi sekali lagi ini masih bau bau muka, nggak jadi dicuci dulu sama sabun biar bersih autannya sehingga air masuk ke kulit gitu gitu kan orang belekan belek rengek karena sakit mata. Kalau dia wudhu nih jadi nih ini namanya bol mata nih. Namanya bol mata. Bol mata. Emang apa? Di situ dia beraknya. Tapi mata ada di mana dia? Ini ya. Iya emang bolnya di situ. Bol mata. Bol mata. Di sini kalau ada tai mata, juga kita wudu. Giliran kita ngajak udah habis bayar. Wajib mengulang wudhu, wajib mengulang sembahyang. Tapi sebagai kecil ulama yang minoritas, kalau sudah yakin mah nggak usah mengulang. Tapi yang mayoritas wajib mengulang. Kalau minoritas, orang apa katanya? Kita ambil yang mayoritas sembahyang. Kalau ada tai mata habis wudhu selesai bayar, ya kita ngacok pintu tai mata sebagai kotor. Maka wajib mengulang wudhu, wajib mengulang sholatnya karena pasti juga dosa. Ibu ibu, bu, ngobrol aja. Ini diajak ngobrol ini, ngomong ngobrolnya dua susah. Ibu-ibu kalau berangkat zarah sama Riyadi itu kan bedaknya mahal. Kolok. Udah kayak orang aci tembok. Kolok gitu. Dimerahin. Pakai sedok. Burik-burik gitu amui. Biar kayak cakep. Bener gak? Bibir. Bibir. Merah belek. Merahin. Merah. Nah, giliran wudhu takut bedaknya luntur, cuprak, cuprak, ya kagak sah wudhunya, kagak sah, gara-gara saya mau bedak, saya mau syekh, saya mau gincu, jadi bukan tampan bergincu, jadi harus bersih nih, nggak boleh.
kalau ibu berangkat sekarang ke Banten, saya lihat di menggantian untungnya orang keuntungnya kayak begitu. Dia akhirnya tanggung jawab aja ini. Ibu kalau ngurus salah, ibu sholatnya gak diterima, bahagiannya lakunya nanggung dosa. Itu sebab tidak sah wudhunya. Ya. Buka. Apalagi ceritanya? Leuka. Kalau ada orang pernah melihat anu enggak, dulu saya pernah dengar sinetron si buruk wajah, apa namanya? Buruk rupa. Si buruk rupa itu di wajahnya banyak rambut. Banyak rambut enggak? Hampir kemarin. Walaupun orang itu banyak rambut, sampai kemarin diambil kebiasaan normal, walaupun banyak rambut buat dibilas. Jenggot, ada yang jenggotnya lebat gak? Ini jenggot rambut banget, ini buat ngelitikin bini aja ini. Dan Marsen, buat ngelitikin bini, kira-kirain dia. Kayak begitu, kayak begitu. Karena kalau di kerop jenggotnya mana sih? Tidak lagi jenggot. Mana jenggot tiki? Enggak, saya buangin. Lalu mau ngetikin siapa? Jenggot yang lebat, jenggot yang lebat itu wajib masuk, cuma sunnah di sela-sela. Dia tetap wajib masuk sunnah di sela-sela. Kalau yang jarang begini mah ya wajib. Sangat wajib digesek. Jadi kalau basuhan pertama sudah mantep, coba kita baca lagi lafaznya. Itulah basuhan yang pertama yang wajib. Basuhan yang pertama, basuhan wajib. Basuhan yang pertama, basuhan wajib. Yang kedua, jangan baca nawaitu ropa lagi, nenek-nenek. Yaki. Bocah-boci. Jangan baca karena yang tadi itu yang pertama udah yakin sah, udah yakin sempurna, maka tinggal basuhan yang kedua nawaitul wudu sunnatan dapat sunnah. Yang kedua bismillahirrahmanirrahim nawaitul wudu sunnatan, basuhan yang ketiga. Gitu caranya. Yang pertama nawaitu roka, yang kedua nawaitu roka, yang ketiga nawaitu roka juga basuhan. Mana basuhan? Jangan begitu basuhan. Hei, jangan begitu. Jadi basuhan yang pertama aja tuh dijajak nawaitu roka. Ada silas. kita masukkan dari kita aja budak
Sedangkan yang ketiga, begitu cerita betulnya. Kalau jarak basuh satu, kedua, ketiga itu ada jaraknya nggak? Biasa orang nyambung, wae begitu. Ya ada jaraknya itu kalau ini sudah selesai ngambil lagi itu jaraknya begitu selesai merokok dulu. Itu waktu banter lah. Jadi jaraknya itu kalau ini sudah dia ngambil lagi wudu tapi ngambil lagi tidak. Yang kedua yang kira mau apa ya? Itu semuanya dianjurkan untuk baca, ya. Pokoknya ini cerita pokoknya, cerita pokoknya, pokoknya, pokoknya. Yang pertama itu wajib, yang kedua, yang ketiga. Dinorika kama tuwa tama tu bajib bajib fidul matika yauma tabyadu uju aulia ika terus saya niat wudu karena Allah Ta'ala yang paling gampang bismillahirrahmanirrahim. Lagi antri mah kelamaan. Karena kan banyak. Baca tidak dilarang, dianjurkan. Dianjurkan. Pantoknya tidak masuk muka yang kedua. Pantok ibu kalau dulu itu mau kenaknya yang taruh di sini mau kenaknya itu rambutnya biar nontor ibu-ibu kalau gosok gini muka rambutnya biar nontor kayak jambul katulistiwa jambul katulistiwa nontor kudu dibasuh. Yang ketiga kostur yadai di mandir pakoin membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Ada orang butuh begini pak ya eh kalau tambahin ya tangan kiri kanan pada jimohnya kata orang butuh begitu kalau kata teman-teman gigi kanan gigi kanan gigi kanan ke kiri kanan tuh Pak Subhan ya selang-seling nah gimana itu Bapak Abu Raza ada yang ngajarin berarti dulu belum tahu itu anunya hah iya gimana tuh hukumnya hukumnya ya kalau baca bahasohannya rata sih ya mungkin sah kalau kan ya rata bahasohannya rata tapi kalau bahasohannya gak rata ya bisa juga ya. Ini berkaitan tertib ya. Berkaitan yang bagus itu sunahnya kanan dulu habisin tiga kali. Yang pertama niat fardu. Yang kedua niat sun. Yang ketiga niat sunnah juga. Jangan kecapak kecepet, kecapak kecepet, kecapak kecepet. Bukan begitu. Bang Ed. Nih pertama wajib dua mu'e besok-besok kalau di sini nih pertama niat wajib yang kedua sunnah yang kedua sunnah yang ketiga
Nah, baru yang kiri wajib. Yang kedua? Sunnah. Yang ketiga? Sunnah. Udah, sunnahnya cukup baca bismillah. Tapi kalau kita mau baca rumah tambahin sama mak ini, kita be disabat mengkiri Allahumma ini a'udzu antutiani disimali awmin menantini orang yang kagak sembahyang ngambilin catatannya begini gitu celeng gak? Nanti itu sembarang-sembarang catatan per hari semuanya dari langit. Maka orang yang malas sholat, malas puasa, punya badan lebar kaya haji, besok dia ngambil catatan segini langsung. Rusak dari siksa. Dua tangan. Ibu-ibu datang. Hei, kagak apakah pakai kutek? Nggak boleh. Tubuh maling itu kok kayak tubuh malakir. Iya, bener nggak kok? Pernah lihat nggak kok? Janda belah sana. Pernah nggak? Itu. Kalau baca kecil, itu bukan pakai kutek. Jadi lelur, ngelumpur. Kalau ibu haji pulang dari nah kalau kotoran yang ada di kuku, terkala basuh tangan, itu air terhalang disebabkan ada sesuatu benda, maka kuku tangan kanan belum sah, belum. Setelah mandi dulu kuku jempol jarak, dulu jarak kuku jempolnya mana ketahuan dulu ya, potong. Itu setan di situ pada gendong. Kata beliau gitu. Di sini ini setan pada gendong. Dan ini sampai batas namanya Abdul Zufri. Ha, batas kulit ke kuku itu wajib masuk air deh. Ebo. Ebo. Ini wajib masuk air. Bagi masuk. Ini ibu mandi sudah tahu bercakap. Nanti di sini kita akan bahas. Ini kita dulu. Habis tangan, kemudian yang keempat, mas musyati minaraksi. Kalau menyapu kepala, sisanya doang. Niatin, ini wajib, ini yang sunnah, begitu tertibnya. Tangan di sini, ini wajib, kalau pakai tangan kiri, sunnah, sunnah. Begitu niatnya, jangan diborong banget. Begitu. Waduh, terima kasih untuk berkerja. Jadi ceritanya begitu. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga kaki sekarang. Membasuh dua kaki sampai mata kaki. Nih, yang kukunya pada jeloah. Ada nggak kukunya pada jeloah? Itu bahasa dengkok pikiran. Wajib. Masuk kaki di kuku kuku kotorin hari Kamis sore atau Jumat pagi sunnah. Udah tahu belum cara potong kuku? Belum paham ya? Cara potong kuku udah belum paham ya? Dari mana potong kuku? Dari kanan.
Pecah nggak kaki itu, coba periksa. Mau dibawa ke dokter sekarang? Enggak. Parah. Enggak. Bagus kan? Ya kaki pada meledak kalau duduk di belah benteng ini. Ya airnya masuk. Ini secara singkat mudah-mudahan. Ini di rumah di dua jam ini anak kita ajari. Kalau anak kita yang kecil ini, toh. Tadi lihat. Nawai korok panggadasir lah bagor dilari sajaku akunia mengangkat anas yang kecil lalu kena Allah yang kedua sun nah yang ketiga sun begitu juga anggota yang lain ini kita belum bisa utuh dia itu sebenarnya kekesah bagaimana biasa memenuhi persyaratan pakaiannya jangan ada yang berpesing gue coba kan gue pengen pincin gue akan potong aja gue pengen potong aja hari kepinggiran selek jebret potong mantap ada cebok dan sentil-sentil lo pertah 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 hah? Iya air kencing ada di dalam-dalam lebih sembahyang itu anak sinceknya orang itu cuci tangan, kumur-kumur, cuci muka, basuh kepala, sama nendang-nendang air katanya. Ini bacaannya gimana? Maka ibunya atau bapak ini wudhu maaf anak kita kalau sembahyang wudhu dulu pak celana dalamnya celana ini suci bersih mah jangan ada bersih. Ini kan yang sengaja si kencing sembarangan ada dah. Gua ada ayo wah baik. Alisa. Jadi ada di bawah mana? Bagian air kan? Bagian air dari berapa? Ada yang dari buat es. Maksudnya es itu apa? Es batu kita hancurin apa gimana? Pembagian air namanya mangu salji. Salju itu es dicairin. Terus balokan nggak bisa? Bisa dicair. Bisa dicairin. Teman saya yang berangkat ke Syria namanya Amin Ahmad bin Hasan. Daniel Habib Ahmad Daniel panggilan itu dia kalau datang musim dingin di Syria dia ngambil kedua ember ditaruh di panci dipanasin itu dibuat ya Allah air ditoran jadi es air ditoran jadi es satu dingin. Es kagak laku sana. Jadi air es dicairkan dulu. Kalau tadi basuh kepala dengan basah rambut itu juga apa? Menyapu kepala, menyapu itu
Kelas maksudnya kepala dengan kepala, bahasanya kepala atau rambut itu tadi pembahasan. Sebahagian kepala model rambutnya kayak kagak kayak kalau sebut kepala dulu. Soalnya ada yang bilang itu rambut yang dipakai apa tuh? Dipakai orang udah tua di yang udah putih di hitam-hitamin kata enggak sah. Ada yang bilang enggak sah ada yang gitu. Nah, ceritanya palingan bahasa kepala perkara itu yang pakai piko yang pakai piko dia bahasa kepala sah keharaman pakai piko itu bukan berarti dia bisa merambut menghalangi pokoknya kalau bahasa udah disah bagian kepala sah bahkan sorbannya sah. Diharapkan orang pakai cek piko itu karena mengandung kebohongan, kemunafikan. Kecuali orang untuk berperang di zaman Nabi Muhammad yang sahabat yang rambutnya putih-putih gitu, dia kelihatan gagah. Kalau sekarang sudah putih, tidak putih. Karena ada ABG tua namanya ABG tua udah yang kita guna haram gitu gitu udah dia iya kasi ikut ya kalau kita di atas kapal di tengah laut kan boleh udah pakai laut ya tapi kebetulan kita punya air tawar itu lebih abdul pakai air laut atau air tawar sama saja karena catatannya di antara persyaratannya yaitu air yang suci yang suci air tawar diminum aja sama yang penting catatannya air itu suci. Kalau diteliti secara biologis lebih bagus buat tubuh itu air tawar ketimbang air laut. Kalau air tawar kita kemarin kejemur apa rasanya? Bekerak. Jadi kalau air tawar itu lebih sehat air tawar. Kalau